折叠床摆放在大厅，印尼大爱台协助红十字会解决血荒问题，举办捐血活动。Kita juga tahu ya, banyak orang yang mungkin agak khawatir kalau mau menyumbangkan darah ya. PMI kebetulan mungkin stoknya juga berkurang karena memang banyak orang yang di sini dari TV kita berusaha untuk membantu PMI ya, untuk memberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan menyumbangkan darah。工作场域变身成为挽救献爱心的地点，大家都乐于参与其中。Kalau habis donor tuh setelahnya gitu ya, itu kayak lebih segar aja sih. Terus ngerasa apa ya, kayak nggak ada keluhan aja selama ini tentang penyakit-penyakit apa gitu, kayaknya nggak ngerasain. Mungkin salah satunya manfaat dari donor darah kali ya. Istilahnya dari mereka yang datang ke kita gitu, kita nggak usah repot-repot. Kan kita kadang juga masih kerja, masih ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Tapi kalau mereka yang datang ke kita, kita seperti difasilitasi gitu. Jadi kita untuk donor itu semakin bersemangat gitu, Mbak。爱心透过血液传递给有需要的人，一起为抢救生命而努力。大爱新闻史蒂芬妮拉登印尼报道。